Apa? Basah. Emang basah anjing, bukan embun. Oke, kembali lagi bersama Armato Vlog. Jadi hari ini kita mau terabas di minggu terakhir sebelum puasa. Anjay. Jarang-jarang sih terabas. Baru sekarang lagi terabas. Pakai helm lah, situ doang. Ya kan? Ada polisi, Bego. Ada polisi. Ya, ada. Udah. Polisi di mana anjing? Ada di depan tadi anjing. Polisi kini Kota Baru. Security. Gue udah tahu aja. Karena kita pakai gas-gas. Ya, ini udah pakai bantal lagi. Eh, Mas, bisik Mas, jangan sakit. Tawa lagi lu. Gimana sih tadi? Keluar apa dulu? Mencarat. Kita ke jalur apa tadi sih namanya tuh? Gurtil kalau enggak salah. Kebetulan ada event juga hari ini, event tanjakan sih. Lu terabas apa mau jajan? Cuma nyari sarapan doang lu dari jauh-jauh dari Jakarta cuma nyari sarapan doang pakai setelan terabasan. Dia sakit. Kita ke KFC dulu ngumpul di sana. Oke, kita lanjut. Sekarang baru naik ke jalur. Jam berapa nih? Jam 9 apa jam 10 sih? Tadi nunggu rombongan dulu. Aman, Bos? Aman, Bos? Ini buat mau gas naik ke atas. Coba lihat posisi kamera dulu, udah bener. Terlalu ke atas, nggak terlalu ke bawah. Oke, kayaknya pas ini Mas, segini. Kalau nunduk jadinya gini. Sudah semua kan? Sudah semua belum? Oh. Yoi, sekarang kita gas. Daerah sini kalau terabas mah jalur sini jadi pada titik kumpulnya tuh di sini titiknya, nanti pada naruh mobil semua di sini terus udah jalan pakai motor di sana. Nanti kita lanjut kalau udah di jalur lagi lah, soalnya ini nggak pakai mic eksternal takutnya suara. Oke, ini baru pintu masuk.
Isinya kamera, salah, seharusnya tadi pakai ransel enaknya. Bukan pakai tas speaker kayak gini. Ban gua kurang kempes kayaknya. Hah? Licin. Kaku anjir pakai sepatu. Soalnya udah apa? Jarang-jarang terabas kan. Jadinya kaku anjir pakai sepatu. Ayo. Rame. Ini juga acara bakso sih. Abdi ngulingan tadi teh ayeuna ye mah ucapnya mohon anu aya acara 50 teh. Upami teh anjing ka payeuna mah moal gitu. Yeuh anu aya acara tampilan anak yatim mah. Keras. Woi. Jis. Si Ajis ngapain diem di situ aja? Kita nyangkut di atas, Bro, di. Tadi pas naiknya lupa ngerekam lagi. Itu tingginya tuh. Lagi ya, nyobaan lagi sekali lagi. Anjir, liatin tuh turunnya, anjir, seru lanjut. Ngeri gitu, anjir, kita sebenernya. Nyangkut gue belum. Turun mah gak usah nyalain mesin. Gigi satu aja. Kita nyobain lagi sekali. Lagi, sekali lagi. Aja sudah nyampe atas sini aja. Kita balik lagi. Enggak balik lagi. Paling susah tuh muter tanjakan kayak gini anjir. Kelihatin tingginya, Cuk. Tapi tunggu. Ada yang naik takutnya nanti naik, Bro. Udah, kita turun lagi. Jangan ada yang dulu turun. Masalahnya gue mau naik, gue mau turun aja. Maksudnya jangan ada yang dulu nih. Jangan dulu ada yang naik. Tadi
ke Cegat di sini karena ada yang jatuh. Akhirnya berhenti tengah-tengah. Terus tadi di atas juga ada yang jatuh lagi. Mesinnya malah nyala ini padahal kontak mati. Cobain. Hah? Apa? Mana mau naik gak? Ambil kanan aja itu. Sana apa sini? Lewat mana? Lewat mana? Lewat sana sana? Hah? Sana enggak ada jalan. Anjing, terus ngapain gua lewat sini ke sana? Terus gua muternya gimana anjing? Mundur dulu. Salah jalan tuh. Janganlah, saya soalnya saya sesat. Karena emang gapal jalan kan. Gapal jalurnya cik. Putar kang, mau putar. Salah jalur anjir. Ada orang bodoh orang lagi. Kita muter di sini aja. Anjir, pemandangannya bagus ya. Nanti kita lanjut lagi di atas lah. Ninjanya rungkat. Ayo ketarik cu. Atas. Hah? Susah ini. Tantang. Susah kalau nggak pakai tali. Ini jalurnya lewat mana? Katanya salah. Katanya salah. Si Om turun ke bawah anjir sendiri. Si Om. Ya. Kasihan si Omnya capek. Kita istirahat dulu minum. Gak ada warung Om? Ada. Sekalian kita nonton-nontonin tanjakan lah. Mana mau minum kan? Ini tanjakan duit akar. Ini tanjakan yang mana? Istirahat dulu minum. Ya, kita nyobain tanjakan lagi. Daripada penasaran ya kan. Cuma motor tadi mana? Ah.
daripada kita penasaran, mending kita coba saja tanjakannya. Aduh, ada yang naik. Lumayan tinggi juga anjir tanjakannya tuh. Yang kiri nih. Kita lihat yang kiri apa yang kanan. Kanan mah enggak ada anjir. Berarti mau cuma satu kiri doang. Lagi ya, pengen coba lagi cok. Ini mau turunnya gimana? Kalau ada yang naik terus, nggak ada yang naik, nggak ada yang naik lagi kan? Maksudnya kalau turun nggak ada yang nahan dari bawah, dari ini nubruk atuh. Panasnya cuk. Tungguin si Ajis lama. Kita ganti baterai dulu. Balik, tapi sebelum balik kita ke tanjakan yang sebelah dulu tuh. Melihat yang event tadi mah rame, cuma nggak tahu sekarang kayak udah nggak ada suara-suara apa sepi gitu. Lah ini mah lebih susah lagi tanjakannya anjir. Tenang. Ada tadi dia sama Bang, lu campur kok. Kok lebih pada terang. Kepala dia
lanjut. Ada tingkatannya tuh 100.000, 500.000 sampai di atas tuh berapa juta. Iya, tapi ya. Cuma ini susah medannya cuma tuh tanjakannya enggak rata tuh. Medannya enggak bisa. Karpel, satu. Blok. Dua. Ya, langsung karena ada penumpang ditarik langsung. Ayo, bilang dong. Barbar, anjir. Barbarnya teh barbar plus anjing kupluk sakit aja gitu kita. Besi, co. Lain pas. Kena di siku lagi. Hah? Oh, gua cerain langsung. Tadi lo, kok kalah? Enggar copot. Tadi jatuh, soalnya pas ditanjakan. Bukan jatuh sih. Jadi motor kelempar. Nama saya dilempar ke kiri. Lempar ke kiri nyangkut di pohon, anjir. Ke netral lagi gitu. Dilempar ke kiri udah gitu nyangkut di pohon, ya. Ah, udah ini mah calon-calon ganti handguard baru ini mah. Jatuh kejepit di pohon sana tuh. Mari pulang, marilah pulang. Jujur-jujuran, kalau dibandingkan sama WR Trabas, aing lebih milih motor ini. Soalnya lebih ringan. Lebih ringan terus tenaga lebih gede. 250 kan soalnya. Anjing, aing belum makan nasi dari pagi. Hah? Gua belum makan nasi dari pagi, cuma makan ketan doang gua. Ya, tadi kan sama mama gue. Lu makan cilor, makan cilok semua. Lu mah perginya tadi kebanyakan makan. Siapa? Lu. Pas pergi kebanyakan makan tadi, makanya tanjakan gak kuat gua. Mana ada? Gua naik lu melipir ya. Mana ada? Ada videonya. Gua melipir karena jatuh, motor jatuh malang nah, jalan anjing. Gua di atas ya. Udah mah motornya nanggung berat badan, berat dosa lagi. Ya,
guardnya nurun coba. Kita wheelie itu udah tinggal malasan capek. Kita balik soalnya mereka gak kelihatan, gak tahu kemana. Ada apa, kenapa, bagaimana, dan kenapa? Wah, bisa nyangkut gitu anjir. Gak bisa jalan ya? Enggak. Patah enggak? Enggak. Talinya nyangkut. Kalau didorong? Coba maju mundur nih. Coba. Bisa sih. Hah? Bisa. Kita ini udah ketemu bengkel. Iya. Yeah. Coba lu tarik. Gak bisa. Keras. Udah panas dia, udah panas. Oh iya, nempel. Nempel di kampas. Eh, pelan-pelan aja. Ngebut lah. Ngapain? Lu buka elek dong. Oke. Oh, kabelnya selip gitu. Ya selip lah, dari tadi udah ngomong kok. Udah makan pas selip. Motornya nanggung beban si Ajis aja. Beban dosa, badan. Utang. Sampai putus aja. Dan kita sampai di Kota Baru, saudara-saudara. Kota Baru nih memang paling enak suasananya, jadi kalau soalnya